diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam yang bagaimana yang bagus? Ayul Islam khair, artinya amalan apa yang bagus dalam Islam? Qala tut'imut ta'am, kamu memberi makan, memberi makan. Taqra'us salam, dan memberi salam. Alaman arafta, kepada orang yang kamu kenal. Laman lam ta'arif, dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Para sahabat itu cerdas-cerdas. Kalau tanya sesuatu itu inti-inti. Kita ini tinggal dapat hasilnya. Kak soro-soro takon, wis diwakili sama mereka. Kalau kita yang tanya, mungkin gelambyar pertanyaannya. Karena kita ini tidak kumpul orang-orang cerdas. Untuk bisa cerdas itu kumpul orang cerdas. Lah mereka itu kumpul Rasulullah SAW. Jadi cara berpikirnya itu saja sudah terarah. Jadi kalau mengajukan pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Sehingga kalau tanya itu Masya Allah. Dan kita terwakili oleh mereka. Gurunya paling utama, santrinya terutama. Itu kualitasnya luar biasa. Jadi sahabat-sahabat itu manusia-manusia yang pangkatnya, tingkatannya paling tinggi. Karena santrinya Rasulullah SAW. Kualitas santri itu ditentukan oleh guru. Kalau gurunya berkualitas, santrinya berkualitas. Kalau gurunya pas-pasan, santrinya andepas. Di bawah pas. Tahu andepas? Andepas itu di ningsor. Kalau santrinya, gurunya pas-pasan. Jadi semua ditentukan kualitas gurunya. Sehingga cara berpikirnya itu tinggi. Cara berpikir tinggi. Mengajukan pertanyaan juga tinggi. Ayul Islam khair. Islam yang bagaimana yang bagus itu? Jawabannya juga paling bagus. Tut'imut ta'am. Ngasih makan. Maksudnya ojo medit. Ojo medit. Nilainya manusia itu dari sini loh, fulus ini. Jadi sujud ruku sujud ruku itu pribadi. Cuma nafek untuk manusia itu fulus, duit. Ya. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat buat manusia yang lain. Kalau kamu sholat itu pribadi antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kabeh bisa. Walaupun enggak kabeh wong gelem. Cuma ibadah sosial nganggo duwe iki enggak kabeh wong. Akeh wong sugih tapi medit. Sugih duwe-duwe tapi medit. Jadi nilainya manusia itu duit.